Hai Tom, kau membuat gelembung? Halo para bayi, kalian butuh bantuan Tom? Kau ingin bergabung dengan tim Avengers? Baiklah, mari kita lihat apa yang akan diciptakan Tom saat ini. Luar biasa. Kau sekarang Iron Man. Ayolah teman-teman, ayo selamatkan kota mobil. Pelan-pelan. Kau terlalu cepat dan Tom tidak bisa mengejarmu. Wow, ini menarik setiap benda logam di daerah tersebut. Dengar, Edna butuh bantuanmu. Tim konstruksi ingin memindahkan pilar dan batu-batu ini untuk membangun gedung baru berkat magnet Supermoon. Hebat. Hati-hati. Seharusnya kau tidak memindahkan sebanyak ini magnet super. Bayi Rocky terjebak pada magnet. Jangan bergerak, bayi Iron Man. Oh, tidak. Bayi Rocky membawanya ke udara. Oh, ini terlalu berbahaya. Aku tak berani melihatnya. Bayi Rocky terlalu takut untuk mendarat. Tom, kau harus cari solusinya. Oh, kau punya ide? Bagus. Sinar telekinetik. Luar biasa. Cepat, Tom. Sudah tak ada waktu. Kau harus kembali, bayi Rocky. Tom ada di sini untuk menyelamatkanmu, bayi Rocky. Kau bisa mempercayai Tom. Berhasil. Apa kau masih ingin menjadi superhero, bayi Iron Man? Kau menggunakan kekuatan super untuk membantu Carrie dan Walter?
Butuh waktu untuk mengendalikan kekuatan super. Hai Tom, melakukan bersih-bersih musim-semi yang besar. Nah, itu cara yang sangat keren untuk membersihkan. Yay! Oh, hai Gary, apa kau tambah kesal? Kau melihat sesuatu mengerikan saat kau bekerja? Angin menyebar di sampah di seluruh kanal? Di jalanan juga? Baik. Apa kau pikir kau dapat membantu teman kami, Tom? Mabasa. Bagus. Mari gunakan pembuat objek spesialmu. Apa kau ingin melihatnya? Super Hoover! Luar biasa! Ayo keluar dan coba! Ayo coba Hoover Super ini! Luar biasa! Lihat tumpukan sampah itu! Dia menghilang selamanya! What the? Wow! Sekali lagi kau melampaui dirimu, Tom! Bagaimana menurutmu, Ger? Gary? Sepertinya Tom ingin mengatakan sesuatu. Gary? Gary, kau harus melambat! Ya, aku akui ini sangat efektif. Gary, ini bukan sampah. Apa kau baik-baik saja, Tom? Oh, Gary, seharusnya kau mendengarkan Tom. Tolong, hentikan Super Hoover! Teman-teman, ayo Gary, kau harus hentikan Super Hoover-nya! Hati-hati, teman-teman! Ya ampun, parah sekali! Apa yang harus kita lakukan? Tom, bisa kau temukan solusi untuk menghentikan Super Hoover? Hehe, baik, baik. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan kali ini. Pistol bola busa. Tapi apa yang akan kau lakukan dengan penemuan ini, Tom? Aku tak mengerti, Gary. Oh, sekarang aku mengerti. Kau ingin memblokir lubang selang vakum. Terima kasih pada pistol bola busa. Tom sangat pintar. Tapi kau harus cepat. Oke, mari fokus sekarang. Hoover Super ini menggila. Oh tidak, hampir saja. Coba lagi, tapi hati-hati kali ini. Tepat sasaran. Sungguh melegakan, bukan, Gary? Oh-oh. Gary sepertinya tak segembira dirimu. Kacau di toko permennya. Apa itu hukumanmu karena serakah, Gary? Setidaknya kau dapat pelajaran, kan? Baiklah, tenanglah sekarang. Semua baik-baik saja. Ini berakhir dengan baik.
Wow, Carrie, kamu membuat banyak donat untuk hari donat. Apa kau punya donat lagi, Carrie? Mungkin Tom bisa bantu. Wow, mixer donat. Donat segar. Gary sangat suka donat. Para bayi tak bisa raih donat. Awas, Gary. Donatnya bergerak. Lari! Lakukan sesuatu, Tom. Penambah ukuran, siapa yang akan kau jadikan lebih besar? Gary menghentikan semua donatnya. Sudah kenyang, Gary? Kau harus perbaiki mesin donat itu, Tom. Ini dia. Bisa kau taruh penambah ukuran secara terbalik dan mengembalikan Gary ke ukuran normal? Ide bagus, Ben. Tukar donat dengan sayuran. Kok Gary masih lapar? Hawa dingin membuat semua mobil sakit, Amber. Antriannya semakin panjang dan kau terlihat lelah. Apa kau membutuhkan bantuan tambahan? Tom, sekarang kau sudah sembuh. Bisa kau membantu Amber?
Wow, Tom, robot perawatnya akan membantu Amber. Pilihan bagus. Belnya bekerja dengan cepat. Antrian selesai. Tetapi kau harus keliling kota karena ada mobil lain juga yang terlalu sakit untuk datang ke rumah sakit. Semua mobil sekarang sudah sembuh. Kerja bagus. Apa kau ingin membeli es krim? Kenapa kau tak mau es krim, robot perawat? Kau pikir bola es krim itu kotor? Para bayi itu sedang bersenang-senang melompat di lumpur. Perawat robot menjadi orang yang higienis. Dia menghentikan bayi-bayi itu bermain di lumpur. Awas, Tom! Perawat robot mengira kau kotor. Apa kau ingin Tom pergi dan mandi di air mancur? Tom, kau terlihat lucu. Tapi kau harus membuat penemuan yang lain untuk menghentikan perawat robot. Bukankah itu senjata pembuat sampah di mana-mana? Oh, kau berusaha untuk membanjiri perawat robot dengan sampah sehingga rusak. Luncurkan sampah di lumpur, Tom. Dia hampir masuk ke lumpur, Tom. Perawat robot tak ingin menyentuh lumpur. Perawat robot akhirnya rusak. Apa satu es krim untuk Amber? Amber, kau harus membersihkan tanganmu dulu. Hai Tom, menikmati makanan ringan. Jerry, kenapa kau tidak balapan? Kau tak bisa lompati rintangan dan kau ingin sesuatu yang istimewa yang bisa memberimu kekuatan super? Kau datang ke tempat yang tepat. Tom, beri kami petunjuk apa yang akan terjadi kali ini. Kau mau kami menebaknya? Terlihat seperti roda. Dengan kekuatan super, oh, roda melompat. Jerry, apa kau siap? Berangkat. Itu dia, Jerry. Ya. Kau bisa melakukannya. Itu dia. Kau melakukannya. Selamat, Jerry. Jerry, awas Jerry, kau akan menabrak mobil. Uh,
Hampir saja. Hati-hati dengan yang lain. Menurutku kau harus keluar dari jalan, Jerry. Jerry, kau harus melompat. Wow! Pindah ke sisi jalan, Jerry. Jerry, tunggu! Kau akan baik-baik saja dan kembali balapan segera. Tom akan membantumu. Aku tahu kau pusing, tapi kau akan baik-baik saja. Tom, kau harus bantu Jerry. Yay! Kuharap ini berhasil. Tom, kupikir dia semakin parah. Jerry, tunggu sebentar. Ini adalah pistol yang menembakkan jelly. Tom akan menembakkan jelly di tanah dan kau harus melompat di atasnya. Oke, Jerry? Siap? Satu lompatan lagi. Wah, berhasil. Haha, kupikir Jerry sangat suka pistol jelly ini. Ha, Jerry, kami mengganti jelly dengan air. Selamat April Mop, Jerry.